Halo, Sobat Tani. Selamat datang di channel Solusi Pertanian Organik, tempat di mana kita berbagi tips, trik, dan solusi terbaik untuk pertanian organik yang lebih sehat dan menguntungkan. Hari ini, kita akan membahas mikroorganisme yang sangat mudah didapatkan, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk pertanian Anda. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Tanyakan pada alam tentang mikroorganisme. Jika Anda mengikuti pendidikan atau pelatihan pertanian, mereka selalu mengajarkan manfaat mikroorganisme. Para pebisnis yang menyamar sebagai pengajar datang untuk menjelaskan betapa bermanfaatnya pilihan mikroorganisme mereka, dan di akhir pelatihan, mereka selalu mempromosikan produk mereka. Tidak heran jika biaya pertanian semakin mahal. Sekarang, mari kita bertanya pada alam tentang mikroorganisme. Kita bisa melihat bahwa daun dan bahan organik lain yang jatuh ke tanah perlahan-lahan terurai oleh hewan kecil dan mikroorganisme hingga semuanya menghilang sepenuhnya. Di tanah alami, zat organik padat ini diuraikan oleh mikroorganisme dan diubah menjadi bentuk cair. Mengapa kita tertarik dengan mikroorganisme sejak awal? Alasannya adalah karena kita ingin meniru alam. Seperti halnya alam, kita ingin mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan pupuk yang menyediakan nutrisi bagi tanaman. Di alam, dimanapun tumbuhan atau hewan mati jatuh, mereka membusuk di tempat tanpa perlu tambahan mikroorganisme. Apakah Anda tidak melihatnya? Semua mikroorganisme itu bermanfaat karena semua mikroorganisme memiliki peran yang penting. Seperti biasa, alam datang kepada kita dan berbisik, "Aku punya semua yang kau butuhkan di mana-mana. Ambillah sepuasmu." Ya, ambillah. Itulah yang perlu Anda lakukan dengan mikroorganisme. Ambil dari alam dan bawa ke ladang Anda. Rahasia ini ada pada tanah yang terbentuk dari humus daun. Humus ini melimpah di bukit dan ladang sekitar rumah kita. Ambil dan gunakanlah. Daun telah menumpuk selama ratusan tahun dan terurai menjadi emas hitam. Mikroorganisme asli yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut, lingkungan yang paling mirip dengan ladang Anda, adalah pekerja terbaik yang bisa Anda miliki. Beberapa tahun lalu, saya mengunjungi Jepang dan bertanya kepada petani organik Jepang, apakah mereka juga menggunakan produk mikroorganisme Jepang yang sedang populer di Korea? Jawaban mereka sederhana. Mereka mengatakan bahwa produk tersebut dibuat di daerah Jepang yang panas dan lembab, sehingga tidak cocok untuk ladang mereka. Mereka lebih memilih menggunakan mikroorganisme yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar mereka. Mikroorganisme seharusnya tidak dikomersialkan karena mikroorganisme yang efektif untuk pertanian suatu daerah hanya bisa berasal dari daerah itu sendiri. Kadang-kadang, ada orang yang mengklaim memiliki strain bakteri khusus yang dapat mengurai suatu zat tertentu. Mereka menggunakan bahasa teknis dan memamerkan paten mereka, tetapi tujuan utama mereka tetaplah menjual produk kepada petani. Dari mana sebenarnya bakteri berharga mereka berasal? Karena mereka bukan penciptanya, pasti dari alam. Di alam, humus daun mengandung semua jenis bakteri berharga. Mereka adalah pekerja serbaguna. Berikan mereka zat tertentu, maka akan ada strain tertentu yang menguraikannya. Berikan mereka kacang, maka pengurai kacang akan mulai bekerja. Berikan mereka jelai, maka pengurai jelai akan mulai bereaksi. Dalam humus daun, terdapat strain khusus yang bisa menguraikan protein, lemak, dan zat-zat tertentu. Sangat mudah mendapatkan mikroorganisme yang Anda butuhkan. Jika Anda membutuhkan pengurai kacang, cukup lemparkan kacang ke dalam humus daun. Jika Anda tinggal di daerah tanpa pegunungan atau sulit menemukan humus daun, metode terbaik kedua adalah membuat humus daun secara buatan. Caranya, cari area tanah yang bersih dan tidak tercemar. Tutupi dengan rumput yang telah dipotong, lalu basahi agar tetap lembab. Setelah beberapa waktu, tanah di bawah rumput akan menjadi lunak, yang menandakan bahwa mikroorganisme asli mulai berkembang. Gunakan tanah lunak ini sebagai starter untuk membudidayakan mikroorganisme. Dengan metode JADAM, ini bisa dilakukan di mana saja di dunia. Tanyakan pada alam tentang rahasia kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang optimal adalah pertanyaan yang terus dipikirkan oleh para petani. Mereka selalu mencari cara menggunakan dedak padi, ampas biji perilla,
sisa dari ekstraksi minyak biji perilla, atau ampas lainnya sebagai pupuk organik. Di Korea, ini adalah pilihan umum. Petani juga sering bertanya apakah mereka harus menambahkan bubuk darah, bubuk kulit kerang, atau bubuk tulang, serta seberapa banyak yang harus digunakan. Pertanyaan ini sudah diajukan selama beberapa dekade, tetapi jawaban yang pasti belum ditemukan. Petani seringkali membingungkan diri sendiri dan orang lain. Mengapa pertanian semakin rumit? Karena kita tidak memiliki filosofi atau prinsip yang jelas dalam menilai kesuburan tanah. Saya menyarankan agar kita selalu melihatnya dari perspektif keseimbangan nutrisi. Banyak petani yang telah mencoba pertanian organik dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi tetap mengalami masalah seperti pembungaan dini, kerusakan akibat dingin, atau munculnya tunas air setelah hujan musim semi. Apakah alam mengalami masalah yang sama? Tidak. Ketika saya melihat pegunungan, saya tidak menemukan pembungaan dini, kerusakan akibat dingin, atau tunas air berlebih setelah hujan. Padahal, tanahnya penuh dengan bahan organik. Jadi, apa rahasia kesuburan tanah di alam? Jawabannya ada pada siklus alami. Daun-daun yang gugur di musim gugur, rerumputan yang layu dan jatuh, semuanya adalah pupuk alami yang disediakan oleh alam. Lalu, bagaimana dengan nutrisi anorganik yang dibutuhkan tanaman? Jika Anda menggali di bawah pohon, Anda akan menemukan lapisan tanah humus yang gelap, kemudian lapisan pasir kasar dan sedimen batu. Lapisan ini akan terasa lembab dan berbau mikroba. Mikroorganisme sedang bekerja mengurai batu menjadi mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kesuburan tanah alami ini menghindarkan tanaman dari masalah seperti pembungaan dini, kerusakan akibat dingin, dan tunas air yang berlebihan. Untuk menerapkan ini pada pertanian Anda, kembalikan semua sisa tanaman ke tanah. Tambahkan nutrisi tambahan dengan memberikan tanah rumput liar dan mineral alami. Alam kembali berbisik. Berhenti berpikir tentang dedak padi dan ampas minyak. Ikuti aku. Pertanian organik sejati bukan sekadar menambahkan bahan organik ke tanah, tetapi memastikan keseimbangan nutrisi. Jika kita hanya menambahkan ampas atau kulit tanpa keseimbangan, kita justru menciptakan ketidakseimbangan yang menyebabkan penyakit tanaman. Penciptaan ketidakseimbangan nutrisi sebenarnya adalah bentuk pencemaran tanah. Saya dan yang lain adalah satu. Konsep ini mengajarkan bahwa saya dan orang lain, hidup saya dan kehidupan orang lain adalah satu kesatuan. Dalam bahasa Korea, ada ungkapan tubuh kita dan tanah adalah satu. Dalam bahasa Inggris, ada pepatah you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Tubuh saya berasal dari tanah, dari air dan makanan yang tumbuh di tanah. Tanaman juga berasal dari tanah. Maka, tubuh saya, tanaman, dan tanah adalah satu. Kesehatan saya dan kesehatan tanaman saya tidak terpisahkan. Jika saya sakit, penyebabnya bisa karena makanan yang buruk atau sirkulasi darah yang buruk. Prinsip yang sama berlaku untuk tanaman. Tanah yang padat menghambat sirkulasi udara, air, dan nutrisi. Seperti halnya tubuh kita yang bermasalah jika aliran darahnya terhambat. Oleh karena itu, mengatasi kesehatan tanah harus dilakukan dengan cara yang sama seperti menjaga kesehatan tubuh menggunakan makanan yang baik dan memastikan sirkulasi yang lancar. Filosofi ini adalah kunci menuju pertanian yang lebih mudah dan lebih seimbang dengan alam. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita hanya perlu mendengarkan dan mengikuti jalannya. Itu dia solusi terbaik untuk kunci pertanian organik Anda dan alam adalah satu, yang bisa langsung Anda terapkan di lahan pertanian Anda. Semoga bermanfaat dan membantu meningkatkan hasil panen secara alami dan ramah lingkungan.
Jika Anda punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaat dari pertanian organik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk pertanian organik Anda.